Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Benistar Magetan. Di sini kita memasuki Kota Madiun. Nah, kita ini mau ngevlog Kota Madiun. Bagaimana keseruannya? Yuk, simak dan kita ikuti perjalanan berikut ini. Let's go. Pepetnya gini loh. Nih. Nah, ini Lur, ini hari Sabtu jam 9.23 ya, setengah 10 Lur ini Lur. Nah, ini kita masuki pasar opo jenenge. Aduh, pasar yang jualan jeruk ya, jeruk pamelo biasanya dijual di sini, Lur. Nah. Oke, ini perjalanan kita mau ke mana itu? Ke Njoyo, Lur. Mau ke Njoyo. Mau lihat ikan-ikan hias yang ada di Njoyo. Ya. Tapi sebelum nyampe sana, tak ajak kamu untuk melihat Kota Madiun secara keseluruhan ya, dari sini ke Njoyo. Nah, ini masih. Oke, kita belok. Nah, ini jembatan yang fenomenal. Jembatan yang fenomenal yang menghubungkan antara Magetan dan Madiun. Ini kalau malam ini warna-warni Lur, nyalanya Lur. Nah, di depan ada kran terbang Lur. Ada kran terbang dari PDAM-nya Kota Madiun ini. Nah. Oke, mantap jiwa. Ini kita nyampe depan Hotel Aston Lur. Ya, Hotel Aston, hotel bintang 4 ya. Bintang 4 satu-satunya yang ada di Kota Madiun. Itu yang terbesar Lur. Biasanya kalau bupati, gubernur, menteri ya, ataupun ya, biasanya gubernur sama menteri ya. Itu biasanya nginepnya di situ Lur. Sebelum ke wilayah Karisiden Madiun, misalnya ke Magetan atau kemana, itu dia pasti di situ. Oke. Ini sampai depan Pasar Sleko Lur, depan itu Lur. Pasar Sleko. Wah, ada food court. Lebih tertata, lebih keren. Oke, kita masuk Kota Madiun. Nah, ini sebelah ini kayaknya mau ditata ulang nih, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri mau ditata ulang. Ini lebih luas. Tidak ada pembatas-pembatas lagi, pagar-pagar yang model kayak kemarin, lebih kecil ya ini. Jadi kesannya lebih lebar ya jalannya. Tidak apa ya? Tidak sempit kayak yang kemarin. Ini lebih lebar. Sebelah kiri Lur. Nah. Keren nih. Lampunya tetap lampu khas Malioboro. Lampunya tetap khas Malioboro.
ini lor Madiun jalan apa jenis ya toko ini ya rati tulisi jalan apa ya jalan Agus Salim nah. Ini dealernya medun baru turun lor. Jalan Haji Agus Salim Madio. Kalau sini beloknya di sini lho. Nah, di depan kita ini alun-alun Kota Madiun. Alun-alun Kota Madiun. Nah, alun-alun Kota Madiun ini sudah kita lewat tadi. Ini mendekati 0 km Madiun lur. Di depan ada tugu 0 km. Nah, kita biar kamu tahu semana ini. Yang masih dibungkus kain itu tugu 0 km lur. Nah, itu. Oke. Oke, kita ambil kiri, kita ke rumah sakit gitu loh. Rumah sakit Sudono di depan lor. Rumah sakit Sudono Madiun. Ini rumah sakit Sudono ini rumah sakit punya provinsi ya. Rumah sakit punya provinsi Jawa Timur yang beroperasi di Madiun ya. Jadi punya Pemprov ini. Jadi kebanyakan rujukan dari rumah sakit daerah itu larinya ke sini loh. Nah, larinya ke Sudono. Rumah sakit umum daerah provinsi ini. Nah. Itu hari 160. Oke. Andy ya, belok kanan kini kayak ini ya. Lur Kota Madiun lur. Iya. Berpois dan gokil. Jualannya lebar-lebar lur. Waduh. Dan tertib gitu lur. Tertib sekali. Tidak ada banner semrawut ya. Termasuk jalan Diponegoro. Kalau yang apa jenenge? Yang Madiun itu terkenal dengan Malioburnya itu Jalan Pahlawan tuh, PSC, Pahlawan Street Center Kota Madiun. Nah, ini ada bangunan asrama Korem Bosbo. Itu bagus ini. RTH Monumen Peta. Oh, ada Monumen Peta Madiun.
Atau dhuwur. Kayak ini lurus ya? Lurus sama bila ya? Kayak ini ngarep kayak. Itu ada patung pendekar lho. Mbak, Joyo ini mesti mbak. Joyo lewat lurus apa belok? Oh iya iya. Iya. Ya. Lur kanan kiri nongki nongki sebenarnya di depan itu loh, soalnya wajahnya sudah berubah banget nih, sudah rewapi. Oh iya, sudah rapi sekali. Oke, Imam Bonjol. Oke lor, kita sudah nyampe Joyo, Kota Madiun. Gitu aja ya lor, tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti kita lanjut lagi untuk vlog berikutnya. Lagi neng.